Kalau kita berjuang sendirian, ingin menjadi hamba Allah yang sempurna dalam keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah, rasa takut oleh Allah ingin sempurna. Walaupun kita berjuang siang dan malam, maka kita akan selalu kalah oleh hawa nafsu, kita akan selalu kalah oleh setan, kita akan selalu kalah oleh rayuan dunia. Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Malu oleh Allah, rasa takut oleh Allah, ya ini oleh murka Allah, oleh siksa Allah, dan hatinya penuh dengan rasa rindu oleh kepada Allah, hatinya penuh dengan rasa syukur kepada Allah, hatinya penuh dengan rasa sabar atas ujian-ujian dari Allah, yang hatinya penuh dengan keridhaan kepada apa yang Allah bagikan kepada dirinya, hatinya penuh dengan rasa butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda, hatinya penuh dengan rasa fakir, rasa tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali pemberian Allah, kecuali kasih sayang Allah, kehendak dan kekuasaan Allah. Nah, kalau kita rajin berkumpul dengan orang-orang seperti itu, maka orang-orang seperti itu memiliki magnet yang besar, sehingga hati kita pun akan terus mendekat kepada Allah. Pengaruhnya besar. Satu kali bertemu dengan orang-orang yang sifatannya seperti barusan, itu seperti kita ngecas HP, kan? Dengan casan yang super cepat. Tiba-tiba penuh dalam jiwa kita dengan cahaya. Padahal hanya sesaat bertemu dengan orang seperti itu. Di rumah kita, ya, di mana saja kita berada, kita akan semakin semangat dalam ibadah. Semakin mampu untuk melawan setan dan melawan hawa nafsu. Akan semakin takut oleh Allah ketika kita dihadapkan kepada maksiat dan kemunkaran. Ini pengaruh sesaat bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang sifatnya seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam majelis yang telah lalu, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa agar hati bisa yakin kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya dengan cara jalisu ahlal yakin, dengan cara mujalasah. Apa mujalasah? Duduk bersama orang-orang ahlul yakin,
duduk bersama orang-orang ahlul yakin. Kalau kita berjuang sendirian, ingin menjadi hamba Allah yang sempurna dalam keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah, rasa takut oleh Allah ingin sempurna. Walaupun kita berjuang siang dan malam, maka kita akan selalu kalah oleh hawa nafsu, kita akan selalu kalah oleh setan, kita akan selalu kalah oleh rayuan dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, resep yang paling mujarab adalah dekat dengan orang yang ahlul yakin, ahlul mahabbah, yang hatinya yakin kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Itu pengaruhnya lebih besar daripada mujahadah kita. Efeknya lebih dahsyat daripada perjuangan kita. Kalau kita renungkan, kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan memandang Nabi atau dipandang oleh Nabi, berkumpul dengan Nabi walaupun hanya sejenak saja, langsung berubah pangkatnya menjadi pangkat sahabat. Masya Allah, dalam keadaan beriman, nggak pernah mendengar sepatah kata pun dari Nabi. Nggak pernah mendengar satu atau sepotong kalimat pun dan nasihat dari Nabi. Masya Allah, cuma pernah berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi. Walaupun mata tidak melihat Nabi, buta, berkumpul dengan Nabi. Masya Allah. Hanya lahadzah, hanya sekejap saja berubah pangkatnya menjadi pangkat sahabat. Pangkat sahabat kan pangkat yang sangat tinggi sekali. Ingat, pangkat sahabat adalah pangkat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pangkat yang dicintai oleh Allah. Pangkat yang diridhai oleh Allah. Pangkat yang diistimewakan oleh Allah. Masya Allah. Ini pangkat sahabat. Padahal boleh jadi sahabat tersebut tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari Nabi. Tidak pernah mendengar nasihat yang langsung dari lisan Nabi. Bahkan tidak pernah melihat wujud Nabi karena buta umpamanya. Tapi pernah bersama Nabi berkumpul sesaat. Allah, Allah. Modalnya cuma berkumpul dan modalnya cuma iman. Iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berubah pangkatnya, Masya Allah. Apakah ini karena mujahadah? Lah, bukan. Tidak. Karena apa? Karena magnet Nabi. Karena cahaya Nabi.
yang begitu hebat. Cahaya kenabian, cahaya kerasulan yang begitu dahsyat. Ketika orang yang beriman dekat dengannya dalam keadaan beriman, maka sesaat saja cahaya ini mampu membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada pada diri orang yang bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegelapan hatinya, kegelapan akalnya, semua akan sirna dengan sinar kenabian. Subhanallah. Itulah sahabat Nabi. Itulah sahabat Nabi. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Saking hebatnya cahaya kenabian. Nah, ini sahabat Nabi kalau berkumpul lagi dengan orang yang bukan sahabat dalam keadaan orang tersebut beriman, ya, ini orang tidak bisa disebut tabi'in. Kecuali prosesnya, waktunya harus lama. Harus membarengi dulu, mendampingi dulu, sering hadir dulu, sering bersama dulu. Ya, dengan sahabat. Mendapatkan bimbingan, mendengarkan nasihat-nasihat, ajaran dari sahabat. Sudah lama baru disebut ini pangkat orang ini namanya tabi'in. Dan kenapa orang menjadi tabi'in prosesnya lama tapi menjadi sahabat prosesnya hanya sekejap? Karena kan, sangat kuatnya magnet nubuwah, magnet kenabian. Sangat hebatnya nur nubuwah, cahaya kenabian. Tentu tidak akan sama antara seorang nabi, seorang rasul dengan yang bukan nabi, bukan rasul, tidak akan sama. Walaupun punya magnet, ya, tapi tentu di bawah derajatnya. Allah, 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 Allah. Namun perlu diketahui bahwasanya para tabi'in juga mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu bukan karena menggali ilmu dari kertas. Tidak. Tapi justru karena sering bertemunya, sering berkumpulnya dengan para sahabat. Ketika sering bertemu, sering berkumpul dengan sahabat. Nah, pertemuan dan perkumpulan dengan sahabat inilah yang menjadikan seseorang menjadi orang besar, orang mulia, yang pangkatnya disebut tabi'in. Begitu pula para tabi'it tabi'in memiliki pangkat tabi'it tabi'in karena apa? Karena mereka sering berkumpul dengan para tabi'in, mendapatkan nasihat, mendapatkan ajaran. Nah, perkumpulan dengan para tabi'in akan merubah
kedudukan orang tersebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah, punya kelas tabi'it tabi'in. Allah, Allah, Allah. Maka tidaklah cukup untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah dengan hanya mengkaji ilmu saja, dengan hanya beramal saja. Ingat, cukup tidak, tidak cukup. Ada apa yang kurang? Ada pertemuan langsung, perkumpulan, kan, dengan orang-orang yang punya mata rantai dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andai kata hanya ilmu saja dan amal saja cukup, maka tidak mungkin sahabat Nabi, kan, terus-terusan selalu berusaha berkumpul dengan Nabi, bersama Nabi, mengiringi Nabi, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan logikanya, andai kata kalau ilmu saja cukup dan amal cukup, maka Allah tidak akan mengutus Nabi di tengah-tengah umat. Turunkan saja, kan, oleh Allah tulisan ke Allah Maha Kuasa. Tapi tidak, tidak seperti itu. Allah mengutus Nabi, dan Nabinya diperintah oleh Allah agar bisa bergaul dengan manusia. Agar apa? Agar manusia bisa mendapatkan didikan Allah yang menjadikan dirinya yang tadinya hina menjadi mulia di sisi Allah. Melalui apa? Melalui perkumpulan pertemuan dengan utusan Allah ini. Bukan sekedar ilmunya saja dan pengamalan pribadinya sahabat saja. Lah, tidak. Tapi pertemuan ini dengan seorang utusan Allah, ini hal yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Allah, Allah, Allah. Dan pertemuan dengan yang menjadi mata rantai, ingat, itu sebetulnya menjadi syarat yang dijadikan syarat oleh Allah. Syarat apa? Syarat sah menerima ilmu Allah, walaupun mata rantai tersebut derajatnya di bawah kita, mau tidak mau, mau tidak mau. Dan kita harus bisa bertemu dengan mata rantai tersebut. Kita harus menyambungkan dengan mata rantai tersebut. Salah satu contoh, kita tidak akan bisa mendapatkan gelar doktor dan sebagainya tanpa kita masuk dulu ke universitas. Ya, tanpa masuk dulu kita ke universitas. Sebelum sampai ke universitas, malah kita masuk dulu ke SD, ada yang dari TK. Kita bertemu dulu dengan mata rantainya, guru, guru TK, lalu guru SD, guru
SMP, guru SMA, lalu dosen. Walaupun dosen itu gelarnya dan pangkatnya di bawah kita, tetap mau tidak mau untuk mendapatkan kan ijazah, pengesahan ijazah dan gelar, mau tidak mau harus ada ya pertemuan dan hubungan erat dengan siapa? Dengan apa? Dengan mata rantai. Lalu kita punya gelar doktor, lalu kita punya gelar S1, S2, S3. Boleh jadi dosen kita itu tidak sampai ke S3. Kita bisa sampai ke S3. Padahal dosen kita hanya S1. Bisa terjadi, bisa terjadi. Makanya ada yang muridnya wali kutub, tapi gurunya tidak sampai kepada martabat wali kutub. Tapi mau tidak mau, ini calon wali kutub tidak akan bisa jadi wali kutub kecuali beliau harus kan ada hubungan erat, sambungan dengan mata rantainya. Walaupun mata rantainya ini derajatnya di bawah. Amin. Salah satu contoh. Andai kata kesahan ilmu ini cukup dengan langsung menerima wahyu dari Allah, menerima ilham dari Allah, maka tidak akan terjadi Allah menciptakan dan mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Jadi harus bertemu dulu dengan Malaikat Jibril. Jawab? Ya. Kuasakah Allah langsung memberikan wahyu tanpa Malaikat Jibril langsung kepada Nabi kita? Kuasa. Allah kuasa. Padahal pangkat Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam jauh di bawah pangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad, jauh di bawah pangkatnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Tapi para rasul, walaupun Malaikat Jibril di bawah pangkatnya, ini syarat mau tidak mau untuk menerima kesahan ilmu dari Allah harus melalui mata rantai, dan Allah menghendaki mata rantainya adalah Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Walaupun Allah kuasa tanpa Malaikat Jibril langsung memberikan ilmu kepada rasul-rasulnya, begitulah kehendak Allah, begitulah cara Allah jalla jalaluhu wahdah. Maka Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima keilmuan dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah 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 Allah. Walaupun kedudukannya Malaikat Jibril di sini bukan sebagai guru bagi nabi kita, bahkan bukan sebagai guru bagi seluruh para rasul lah, tapi Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
utusan Allah dari malaikat, dari golongan malaikat untuk menyampaikan keilmuan yang agung dari Allah kepada rasul-rasul yang dimaksud. Kan? Nih, Jibril sampaikan ini kepada utusan-utusanku. Kan? Siapa yang dimaksud? Apakah malaikat Jibril atau para rasul? Para rasul yang dimaksud. Maka posisi malaikat Jibril seperti Pak Pos. Kata presiden, ini Pak Pos, sampaikan ini kepada kekasihku. Kan? Yang dimaksud Pak Pos apa kekasihnya? Kekasih. Tuh. Salah kalau ada yang berpendapat bahwa malaikat Jibril itu adalah gurunya para rasul. Salah. Ingat, tapi malaikat Jibril pak posnya bagi para rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa? Keilmuan kepada utusan-utusan Allah. Di antaranya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Namun begitulah syaratnya, bahwa kesahan keilmuan, kesahan Al-Qur'an yang begitu kan sempurna dalam keilmuannya, tetap harus ada hubungan erat, harus ada pertemuan kan, dengan mata rantainya, walaupun mata rantainya derajatnya di bawah. Fahami. Begitu pula umat manusia tidak akan bisa sah ini keilmuan tanpa bertemu dengan mata rantainya. Nah, bahasa agama mata rantai itu disebut sanad. Maka ulama mengatakan bahwa as-sanad minad-din. Sanad itu termasuk daripada agama. Bahwa din ini, agama ini tidak bisa dianggap sah, kita terima, kita amalkan, kita sebarkan, kalau sanadnya tidak ada. Loh, kamu nerima agama dari siapa? Saya dari buku. Apakah buku kamu percayai? Ya kan? Kok saya dari kertas? Dari kertas. Bisa saja siapa saja yang nulis. Apakah kertas yang kamu percayai? Apakah kertas yang kamu jadikan guru? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima wahyu Allah tidak dengan kertas. Wala tulisan, tidak dengan tulisan. Lah. Tapi bertemu langsung dengan Sayyiduna Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi tidak menerima ilmu melalui kertas. Lah. Tapi langsung menerima dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in menerima agama ini tidak dari kertas, tapi dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para tabi'i tabi'in menerima agama ini tidak dari kertas. Dari siapa? Dari para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Alah, kamu nerima agama ini dari siapa? Oh, saya mimpi. Rasulmu menerima dari mimpi? Ya. Dari kertas, Rasulmu menerima dari kertas? Lah.
Allah, 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 Allah. Harus jelas. Harus real, kan? Ya kan, kertas juga, tulisan juga dapat orang, kan? Bertemukah kamu dengan orangnya? Tidak. Ingat. Kalau kamu lebih percaya kepada kertas ketimbang kepada orangnya, kalau kamu menganggap cukup dengan kertas, kan? Kenapa harus ketemu dengan orangnya? Nah, apalagi kalau pemikiran kamu, kenapa harus percaya kepada ulama, tapi kamu percaya kepada kertas? Maka kamu jelas-jelas bodohnya, kamu jelas-jelas sesatnya. Pahami? Jangan percaya kepada ulama. Dah, ulama kan manusia biasa, bukan rasul, mungkin salah. Lalu kamu mau percaya kepada siapa? Langsung kepada Quran hadis. Mana yang disebutkan hadis? Ini siapa yang bikin? Siapa yang nulis? Barangkali yang nulis Quran dan hadis yang kamu baca, yang kamu percaya itu bukan ulama barangkali. Hah? Coba gunakan akal kamu, gunakan akal kamu. Gak usah langsung, kenapa harus ngaji kepada kiai, kepada ulama langsung. Langsung saja kepada Quran dan hadis. Langsung kepada Quran hadis. Jadi kamu percaya kepada kertas. Jadi kamu menerima ilmu itu dari kertas begitu. Ini Quran, kan? Umpamanya ini hadis dari kertas begitu. Lalu yang nulisnya siapa? Apakah yang nulisnya ulama atau bukan? Oh ya, ulama, yakin ulama. Kalau kamu yakin ulama, berarti kamu sesungguhnya percaya kamu itu, kepercayaan kamu itu kepada ulamanya yang nulisnya, bukan kepada kertasnya. Kenapa kamu menafikan, kan, ulama lebih percaya kepada kertas? Kalau ujung-ujungnya ternyata kamu juga, kan, percaya kepada kertas itu karena yang nulisnya adalah ulama. Kalau yang menulis kitab hadis itu bukan ulama, apakah kamu akan percaya? Oh, tidak. Nah, jadi kamu bisa percaya bahwa itu kitab hadis, bahwa itu Al-Quran, karena yang nulisnya siapa? Karena yang nulisnya ulama. Kalau kamu anggap bahwa ulama bukan rasul, tidak maksum, mungkin saja salah, kalau begitu semua tulisannya mungkin salah. Maka kamu menerima dari kertas dua kali kemungkinan salahnya ketimbang kamu menerima langsung dari orangnya. Kalau kamu menerima langsung dari orangnya, kemungkinan salahnya satu. Tapi kalau kamu menerimanya dari kertas, walaupun kertas itu ditulis oleh ulama, menurut kamu ulama itu bukan rasul, tidak maksum, dan maka kemungkinan salah jadi dua, satu di kertas, dua di ulamanya. Lalu yang lebih kuat yang mana? Yang satu kemungkinan salahnya atau dua kemungkinan salahnya? You understand? Are you has? Tuh, berarti pemikiran kamu kelihatan nanti bodohnya. Karena ada sekarang pemikiran, kenapa sih susah-susah harus ketemu ulama, harus kumpul malam Kamis, harus kumpul. Lihat aja internet. Innalillah, innalillah, innalillah.
Baca saja buku di rumah, kan udah banyak sekarang buku-buku tentang Islam. Kenapa harus ketemu kiai, ulama? Kiai itu kan orang biasa, langsung kembali ke Quran, ke hadis. Itu pemikiran kamu sekilas benar, tapi pada hakikatnya bodoh kuadrat. Coba pikirkan apa yang Buya katakan barusan. Kembali kepada Quran hadis. Kalau kembali kepada Quran hadis kamunya sebagai Rasul, kembali kepada Quran langsung dari Allah, saya percaya. Kan kamu bukan Rasul. Kamu hidup tidak di zaman Rasul. Kembali kepada hadis, kalau kamu kembali hadis itu, kamu kembali kepada Rasul, saya percaya. Kan kamu tidak hidup di zaman Rasul. Kamu itu bukan Rasul, kamu itu bukan sahabat Rasul, tidak ada di zaman Rasul. Jadi kembali kepada Quran hadis, nanti kembalinya kepada kertas. Percayakah kamu kepada kertas? Kenapa kepada kertas kamu percaya, kepada ulama kamu tidak percaya? Oh, kan ulama manusia biasa, bukan Rasul, tidak maksum, mungkin saja salah. Loh, kalau kertas siapa yang bikin? Kalau ya kertas dibikinnya oleh bukan ulama, apakah kamu percaya? Tidak. Oh, tidak. Jadi kamu percaya kepada kertas Quran dan kepada tulisan Quran, tulisan hadis, karena yang menulisnya siapa? Ya ulama. Jadi sesungguhnya kamu itu percayanya kepada tulisannya atau kepada yang menulisnya? Kepada yang menulisnya, karena yang menulisnya ulama. Lalu kalau begitu, ketika kamu lebih bergantung kepada tulisannya ketimbang pertemuan langsung dengan ulamanya, mendengar ajaran ulamanya langsung, kan? Maka kesalahan, kemungkinan kesalahan ada dua. Satu, kesalahan pada kertas itu. Kedua, kesalahan pada ulama yang nulisnya. Tapi kalau kamu langsung menerima dari orangnya, dari ulamanya, kemungkinan salahnya satu. Itu paham? Paham tidak? Allah, 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 Allah. Paham tidak? Jangan merasa lebih utama banyak baca kitab, kan, ketimbang bertemu langsung dengan ulama. Lah, lebih utama kamu bertemu dengan ulama walaupun kamu tidak pernah baca kitab. Kalau kamu ingin mengenali ilmu Quran, lebih utama kamu bertemu dengan ulama, menerima langsung dari ulamanya, ketimbang kamu terus ngoreh cigahayam, ngoreh Quran. Kenu benang tai kotok, jang. Sebenang tai kotok, tai hayam. Ngoreh sendiri, sehingga banyak sekarang, kan, orang yang akhirnya celaka, pemikirannya jadi meleset daripada pemikiran yang hak, pemahamannya meleset daripada pemahaman yang benar. Kenapa? Karena dia cari sendiri dari Quran tulisan itu, dari hadis tulisan itu. Dan lebih sesat lagi ketika orang tersebut menafikan mengambil ilmu dari ulama secara langsung. Kita tambah lagi sesat. Allah, 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 Allah. Jadi harusnya ngaji kepada orangnya, kepada ulama nomor satu, kan? Lalu setelah itu, kan, mengkaji karangannya, mengkaji tulisannya, itu nomor dua. Jangan dibalik. Mengkaji karangannya, tulisannya nomor satu, pertemuan dengan orang yang menulisnya, dengan ulamanya, itu jadi nomor dua. Ini terbalik ini. Eces? Tong hees atau? Eces ente? Kan kalau menurut orang awam kayaknya benar, langsung saja kembali kepada Quran hadis. Mana ya kembali itu? Soka mana kembali itu? Ya, bukan bisa jang.
Gak akan bisa. Magnet dan cahaya, ingat, asror adanya di mata rantai, bukan di kertas. Adanya di mata rantai, adanya di para ulama-ulama. Maka kita perlu bertemu langsung, kalau bisa salaman, sentuhan, duduk bersama, melihat wajahnya. Inilah mata rantai saya, mata rantai agama yang saya terima. Ya Allah, hamba bersyukur dipertemukan dengan mata rantai agama yang Kau anugerahkan kepada hamba. Mata rantai iman, Islam dan ihsan. Mata rantai Quran dan sunnah. Mata rantai ilmu dan amal saleh. Mata rantai al-akhlakul karimah. Mata rantai al-kalimatut thayyibah. Mata rantai an-niyatu shadiqah as-salihah. Inilah ya Allah. Melihat wajahnya, mendengar langsung suaranya, duduk bersamanya, ya, Masya Allah. Makanya banyak riwayat hadis orang yang duduk dengan seorang alim, hatta makan saja, makan bersama, itu sudah merupakan, Masya Allah, sebab keselamatan bagi orang tersebut. Sudah merupakan sebab turunnya rahmat bagi orang tersebut. Padahal cuma makan bersama. Tapi bersama siapa? Bersama mata rantai agama. Bersama mata rantai Quran. Kita tahu ilmu Quran, makna Quran, sehingga bisa mengamalkan Al-Quran. Siapa mata rantainya? Ya guru kita, ya ulama. Allah, 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 Allah. Makanya kalau orang-orang yang apik, orang-orang yang apik, yang memahami makna yang sesungguhnya, bersalaman dengan guru, seorang alim, ingat, yang merupakan mata rantai Quran, mata rantai agama, orang yang faham, kalau mau bersalaman saja punya wudu. Punya wudu. Mau salaman dengan siapa? Dengan ulama. Loh, kenapa harus punya wudu? Kalau saya menyentuh Al-Quran saja yang tadinya kertas tidak ada nilainya, lalu ketika dituliskan di kertas tersebut Al-Quranul Karim, walaupun satu ayat, walaupun sepotong ayat sekalipun, walaupun satu kalimat sekalipun, ketika diniatkan Al-Quran, maka saya wajib punya wudu. Bagaimana dengan Quran yang seluruhnya yang ada pada dada orang ini? Dari mulai surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, dan makna-makna Quran penuh pada alam hatinya, dan pengamalan Quran nempel pada jasadnya, kulitnya, rambutnya. Nah, orang yang paham seperti itu. Terjadi ketika ama eyang rende, eyang Ahmad Zakaria rende radhiyallahu ta'ala anhu, guru apa ya, beliau cerita, beliau punya murid. Siapa muridnya? Muridnya Mama Kiai Muhammad Sanusi Cantayan Sukabumi. Mama Kiai Muhammad Cantayan Sukabumi rahmatullah alaih, salah satu muridnya ama eyang rende. Ama eyang rende ini gurunya. Mama Ajengan Sanusi Sukabumi itu kalau salaman dengan ama rende, kata Mbah Mansur, sahabatnya Mama Kiai Sanusi, kata Mbah Mansur, Kiai Sanusi lamun sasalaman jeung Ajengan rende, cium dampal sampean.
dilinggihkeun heula amarene teh dina korsi. Dilinggihkeun dina korsi. Terus dilingkeun dina korsi lajeng ngagepor. Mama Sanusi teh gamparan bade namut dampal sampean gamparan. Sejangalap barokah. Kop ajengan surah marene teh kop ajengan ama sanusi dihanap kop ajengan ama marene dina korsi dampal sampeana disimpen dina munanana lajeng dicium dampal sampean ama rene teh ku ama sanusi teh mama gentur ge sami kitu mama eyang Kurtubi mama eyang Satibi teh kitu upami sasalaman sareng ama rene tapi mama rene pernah ngadongengkeun kan ka Mbah Mansur rahmatullah alaih muridna Mbah Mansur ngadongengkeun ka pun bapa ka apa saur Mbah Mansur eta mah ajengan hiji waktu teh ajengan rene ngadongeng ka Mbah teh kieu cenah teh kami teh kaditu ka Kisanusi aye datang teh ka Kisanusi Kisanusi teh keur sare. Aing barang ditinggali ku kami. Tina sirah nepi ka dampal sukuna hurung cahaya Quran kabeh. Tina munanana nepi ka dampal sukuna Quran kabeh. Mata kami mah mun sasalaman jeung Kisanusi teu wani lamun teu boga wudu. Eta teh guru ka murid. Tuh, ketika dikasih kasyaf seseorang terbuka seseorang nah kelihatan bahwa ya, yang ada pada jasadnya Quran semuanya kalau kelihatan bahwa yang ada pada jasadnya Quran beranikah kita menyentuh jasadnya tanpa punya wudu akan berani Allah seperti itu. Maka kalau mau bersalaman dengan ulama, ya, wudu dulu. Ini ulama yang datang. Mau salaman dengan ulama, wudu dulu kitanya. Allah Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan orang-orang yang faham jangankan menyentuh Al-Quran, menyentuh kitab ilmu, menyentuh kitab ilmu fikih, kitab fikih, kitab tasawuf, kan? Terutama kitab hadis, tidak berani kalau tidak punya wudu. Loh ini kan bukan Quran, bukankah ini adalah makna daripada Quran? Kenapa kepada tulisannya kita menghargai dengan wudu, tapi kenapa kepada maknanya kita tidak mau menghargai dengan wudu? Allah. Makanya orang-orang soleh seperti itu. Bahwa kitab Safinah saja selalu punya wudu. Kenapa? Ini kandungan Quran, walaupun bukan tulisan Quran. Loh, kepada tulisannya saja kita harus punya wudu, bagaimana kepada kandungannya? Nah, kalau orang yang punya pemikiran-pemikiran suci dan pemikiran-pemikiran cerdas seperti itu, tentu tidak akan berani kalau tidak punya wudu. Ketika menyentuh kitab-kitab keilmuan, yakni kandungan Quran. Allah 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 Allah
Masya Allah, Allah, Allah. Jadi ya, usahakan kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terbawa, kalau kata orang Sunda, kakeleka sangkeh, usahakan berguru kepada seorang alim, kepada ulama, sering duduk bersamanya, sering melihat wajahnya, bersentuhan salaman dengannya. Ingat, bukankah melihat wajah orang alim akan mendapatkan ampunan Allah seperti melihat tulisan Al-Quran? Subhanallah. Ada apa di wajah ulama? Ketika pandangan kita melihat wajahnya, maka semua dosa-dosa yang ada pada diri kita hancur. Seperti halnya kita melihat tulisan Al-Quranul Karim. Fahami, karena ada sisi kesamaan. Apa sisi kesamaan? Adalah di kertas tersebut ada tulisan Al-Quran dan di orang tersebut ada makna Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat wajahnya, wajah orang yang di pada dirinya ada makna Al-Quran. Masya Allah, ada ilmu Al-Quran, ada pengamalan Al-Quran. Pahami oleh kita. Makanya kalau orang yang ziarah kepada ulama, mengunjungi ulama, Nabi mengatakan seperti mengunjungiku. Bersalaman dengan tangan ulama seperti bersalaman dengan tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mimpi ketemu dengan ulama, ingat, jangan disamakan dengan mimpi ketemu dengan si belah, tidak, anugerah. Mimpi ketemu dengan ulama, bersyukur kepada Allah. Bangun tidur, alhamdulillah. Tuh. Loh, kan cuma mimpi loh, mimpi ketemu ulama. Bukankah dalam banyak hadis Nabi bahwa man zara aliman faka'annama zarani? Siapa orang yang ziarah kepada seorang alim, maka laksana dia ziarah kepadaku. Allah. Begitu pula kalau berjuang dengan ulama seperti berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di zaman sekarang ini, kenapa banyak umat Islam yang tidak ada keberkahan dalam ilmunya, wala dalam amalnya, sulit dikabulkan doanya? Kenapa? Kenapa? Karena banyaknya yang putus mata rantainya. Dia merasa sampai langsung kepada Allah, kepada Rasul, padahal sudah putus kabelnya. Mati dicetrek-cetrek ge angre pareum. Naon sababna? Kabelna ku beurit. Naon? Kabelna ku beurit, antem dicetrek-cetrek, langsung saja kepada Allah, langsung kepada Quran dan hadis, ku beurit jang. Moal hurung moal. Walaupun punya merkuri yang 3000 watt tetap tidak akan nyala. Tapi kalau kamu ingin nyala walaupun hanya 1 watt, kamu bisa ambil manfaatnya, coba sambungkan kepada mata rantainya. Yang mana mata rantainya terus sambung menyambung sampai kepada gardu terbesar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Rasulullah nyambung kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril kepada siapa? Allah jalla jalaluhu wahdah. Pahami oleh kita. Faham? Faham? Allah, maka kita sangat perlu sekali dalam 7 hari
Minimal satu kali, dua kali bertemu dengan ulama untuk ngecas diri kita. Walaupun judulnya bukan ngaji, enggak masalah. Walaupun judulnya bukan ngaji juga, asal ketemu saja. Melihat wajah ulama, ya Allah. Seneng dengan cinta, mengagungkan. Bisa salaman, ngopi bareng bersama. Ingat, itu bisa lebih mahal nilainya ketimbang kita ngaji terus. Mahal. Allah, 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 Allah. Jadi jangan menganggap cukup hanya ilmu dan amal sajalah. Ada sanad yang sangat penting dalam agama. Makanya ulama mengatakan as-sanad apa? Minad-din. Sanad itu daripada agama. Ya, makanya semua ulama kalau memang wawasannya luas pasti akan menganggap pentingnya mata rantai. Kamu nerima agama dari siapa? Makanya sekarang lahir pemahaman-pemahaman yang belok, yang keluar dari pemahaman-pemahaman yang benar, tidak sama dengan pemahaman ulama. Dia cerita Quran, cerita hadis, tapi ngawur, tapi ngaco, gitu kan? Nah, kenapa? Itu karena kabelna kunaon? Kuberit. Kabelna kuberit. Ya, bisa beberebetan, kahuruan ya guys gitu teh. Akhirnya para sea jelema teh. Nah, aneh. Ajengan baheula mah nu pasea ge jadi akur. Nah, ditorojol ustad eta jelema nu akur jadi pasea. Ya teh karena koslet. Namanya menurut istilah PLL mah eta teh naon cenah? Anu rendah naon cenah? Tegangan rendah? Hah? Naon cenah? Hai anu sok kahuruan teh geuningan naon? Hah? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahami. Nah, ini banyak jamaah-jamaah yang baru, ya kan? Alhamdulillah Buya bahagia. Alhamdulillah. Semoga kita semua tersambung. Amin. Ya, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Allah jalla jalalu wahdah. Sedikit ilmu yang kita dapatkan tapi tersambung, kan? Pasti akan ada cahayanya walaupun satu watt. Banyaknya ilmu tapi tidak tersambung. Ingat, seperti merkuri 3000 watt, ya, tidak ada sambungannya. Ingat. Makanya orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu banyak yang ilmunya sedikit tapi kelihatannya manfaat ilmunya itu, masya Allah. Di zaman sekarang banyak yang pengetahuannya banyak tapi keberkahannya tidak ada. Orang-orang dulu, orang-orang yang banyak barokahnya, yang dimaksud orang dulu adalah orang-orang yang berguru kepada para ulama-ulama Allah walaupun tidak jadi ulama, ya, tapi dia berbahagialah. Kenapa? Karena dia punya mata rantai. Ya, andai kata dia tidak bisa memberikan syafaat kepada yang lain, minimal dia mendapatkan syafaat dari gurunya. Nah, disebut kakeleka sangkeh. Ya. Allah, Allah, Allah. Jadi siga anjing ashabul kahfi. Moga-moga orang sing sepertos anjing ashabul kahfi. Allah, sekian yang bisa Buya sampaikan. Ya, semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Dan semoga majelis kita ini
selalu diberkahkan oleh Allah. Kita semuanya sepulangnya dari majelis ini, insya Allah sudah diampuni dosa kita, sudah dikabulkan hajat-hajat kita, sudah dijamin dilunasi semua hutang kita, sudah dibentengi oleh Allah dari segala kejelekan, sudah ditinggikan derajat kita, sudah disembuhkan dari segala penyakit kita, sudah dilancarkan segala urusan kita, sudah dicabut, diangkat kegelapan hati kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.